Saya Dr. Pratama Persada, Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber CISREC. Ini saya mau menginformasikan kepada masyarakat Indonesia bahwa saya menemukan ada hal yang aneh dalam sistem rekapitulasi KPU, Sirekap gitu. Ini kita lihat, buka websitenya versi 15 Februari 2024 jam 9.00. Progresnya sudah ada 140.457 TPS, ada 43.85%. Nah, ini kita cek di Pilpres, pemilu Pilpres, hitung suara, kemudian kita lihat di Provinsi Jawa Barat, kita lihat di Kota Depok, kemudian kecamatannya Cilodong, kemudian kelurahannya Kalibaru, kita cek TPS-nya TPS 13. Nah, ini kita lihat jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 301. Mungkin ada satu tambahan ya, ada hak pilih khusus gitu. Tapi pengguna hak pilihnya ada 204. Nah, yang aneh di perolehan suara. Di sini ternyata perolehan suara di TPS 13 ini lebih dari 204 begitu. Bahkan lebih dari 300, yang itu merupakan jumlah maksimal suara dalam satu TPS. Di sini Pak Anies dapat 70, kemudian Pak Prabowo dapat 617, Pak Ganjar dapat 15. Ini bukan masalah siapa yang menang, tetapi harusnya jika perolehan suara lebih dari 300, sistem ini harusnya error. Harusnya nggak mau dia ke input begitu, karena jumlah maksimalnya adalah 300. Nah, ini agak aneh ketika sistem bisa menerima inputan lebih dari jumlah maksimal dalam satu TPS. Karena apa? Karena ini jadi rawan disalahgunakan, apalagi ketika tidak ada yang mengecek. Nah, ini kita lihat jumlah suara yang sah dan tidak sah. Ini malah tertulis jumlah suara yang sah itu hanya 2, jumlah suara yang tidak sah 2, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah itu 204. Oke lah, kita mungkin sistemnya ini bermasalah. Kita coba lihat form C1-nya. Kita lihat C1-nya, hasil perhitungan suaranya. Sebentar. Ini gimana nih? Oke. Nah, dari sini hasil realnya adalah Pak Anies itu dapat 70, kemudian Pak Prabowo itu dapatnya 117. 117 tadi jadi 617, jadi ada penambahan 500 suara nih untuk Pak Prabowo. Kemudian Ganjar Pranowo ada 15. Nah, ini yang tanda tangan adalah semua anggota KPPS dan pihak yang ada dalam TPS. Artinya adalah kesalahan seperti ini harusnya tidak perlu terjadi. KPU harusnya bisa membuat sistem yang bisa membatasi jumlah suara dalam satu TPS maksimal adalah 300 sesuai dengan aturan yang ada di KPU. Oleh karena itu, tidak ada cara lain masyarakat yang punya akses, seluruh masyarakat Indonesia yang punya akses terhadap hasil perolehan TPS-nya masing-masing gitu, tolong dicek di websitenya KPU, website resminya KPU di info.pemilu.kpu.go.id atau pemilu2024.kpu.go.id, kemudian silahkan klik TPS-nya masing-masing, kemudian pastikan bahwa suara yang ada di sistem Sirekap ini sama persis dengan hasil perolehan suara yang ada di TPS Anda masing-masing begitu. Kenapa? Karena begini, bukan masalah siapa yang menang sebenarnya. Saya pikir siapapun yang menang harusnya menjadi yang terbaik lah di Indonesia. Tetapi kita mau memastikan agar pemilu ini pemilu yang jujur, adil, tanpa ada rekayasa begitu, sehingga diperlukan peran masyarakat untuk memastikan bahwa hasil suara yang nanti diumumkan oleh KPU itu benar-benar hasil suara masyarakat yang diperoleh dari masing-masing TPS. Oleh karena itu, saya menghimbau untuk seluruh masyarakat Indonesia yang punya akses. Saya pikir
akses lembar Pano C1 di TPS tidak ditutup-tutupin, semuanya boleh melihat begitu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memastikan bahwa nanti suara yang diumumkan oleh KPU itulah benar-benar suara masyarakat Indonesia.